Halo Sobat Ngarit, ini ada gambaran nih ya, waktu Mas Iun punya anak nanti bersama Bunda Fauzana nih. Mas Iun yang momong, bundanya yang lagi nyiramin tanaman nih di depan rumah. Waduh, keluarga kecil cemara yang indah ya, ini pandangannya ya. Pokoknya nanti bakalan seru tuh, mau ditutup sama Ciduk tuh ya Mas Iun. Terus ini juga ada Rido kemarin tuh pas di kontes sapi, bukannya lihatin kontes sapi tapi lihatin cewek-cewek cantik nih ya. SPG penjual rokok nih ceritanya diajak foto nih, langsung dapat dua cewek sekaligus. Rido emang keren nih ya, ngalahin Mas Iun pokoknya. Nah setelah itu nanti juga ada kabar tuh dari di tempatnya Pak Budi yang sudah rame banget nih ya, tim horeknya ya penuh pol pokoknya, iring-iringannya untuk Bapak Presiden Bapak Prabowo ya kali ini. Nah di sini ada yang menebak nih bahwa Mas Iun bakalan datang dan semua Sobat Ngarit cuma di prank dan juga bakalan seru nih nantinya, kartu-kartunya pada bermunculan, kartu as atau apa kira-kira. Yuk langsung simak aja ceritanya sampai akhir biar nggak ketinggalan infonya bahwa Mas Iun datang atau tidak ya ke tempatnya Pak Budi kali ini ya. Mas Iun, Mas Iun ya. Ridho kan nukok nih, nih ini numbas nih klindeng, kalung klindeng ngoten niku lho Ridho. Lho Mbak kok malah regane pira ngono? Oleh sak bakule Mbak ngono. Kowe kok Ridho ya. Bonus sik bakule lho. Lah dijak delok sak. Tapi lo ngurusi bakul rokok malan. Beh. Iso kekal aku ngrasani adikku sing sitok iki. Dijak golek sapi kan wingi memang bener-bener dilihat nih kan. Nyari sapi sing indah dipandang. Lari tuh orang mencari cewek yang indah dipandang. Duh, lemas aku. Mencari dan tak bisa. Pagi masih pagi. Pidok, pidok, pidok. Lek enek, cewek itu ayo. Aduh deh. Aduh deh. Lengah dikit. Aduh deh. Lengah dikit. Aduh deh. Ya, pas-pasnya, pas-pasnya masin sama Rido gitu. Dimanapun. Iya. Aku kan ya, Mbak, iki kan sama Mas Jermawan kemarin. Lengah dikit, aduh, Dek. Tidak tahu lipu iki ku rata tanggil lipu. Halo Mas, halo. Ngarit, Mas. Ora. Nembileran iki. Orang mana Mas Yun? Jawa Timur. Glow Mas gini, keng lampu nih lo. Tidak malam minggu nembi wangsul saking kontesan. Binjing malih tang kontesan malih kasihan binjing. Tak tahu besok berangkat ku jam berapa. Lihat sapi ini kelas ekstrim besok. Mas umur muda kok bisa semangat? Ya karena gini rek, untuk saya sendiri itu kan orang desa, aku orang desa, aku orang desa. Dan nek orang desa itu isin dalam gak kerja, tenan oleh sekolah ini langsung nyambit gaya lah daerah ini. Dan keras urip wong gunung ini gemblengannya tidak umum. Karena di sini tuh minimnya ladang pekerjaan toh, minimnya ladang
pekerjaan. Terus dia mewajibkan harus saya ini piye besok habis tuwa kuwi tanpa aku kerja ning luar negeri apa to kerja melu wonge aku ini mangga tetep duwe penghasilan ngono. Intinya dia situ. Jadi ya moga-moga saja besok bisa membuka lapangan kerja buat teman-teman. Saudara-saudara Masiun. Niki anu nih lo, lampu. Hokil Tunisia kapan mas? Aku nggak iso bahasa Arab, aku nggak iso ngaji. Nanti pakai bahasa Indonesia apa bahasa Vietnam gitu ya. Wing Sing Sang Sang Wing Sang, Cik Fang Sana Sing Sing Sang Sang, Bapak Nurrohim dengan mas kawin. Seperangkat alat sholat dan uang 50.000 gak langsung mas kawin tersebut. Butuhnya suwen. Bantu tetap bayar guys. Kakak terima kasih. Nah ini acaranya Pak Fiera begini. Pak Budi. Jutaan case yang ada guys. Soalnya hadir membanjiri Jakarta. Nih. Ini yang belum yang tadi, belum yang mobil pengawal apa tuh yang mobil yang ngawal Prabowo. Itu aku lihat di live YouTube tuh. Luar biasa banyaknya minta ampun. Nah, kan ini beda tempat, guys. Kalau aku cuman penggiringan opini, guys. Berkan Mas Jun enggak hadir, sembuh lah. Nah, terus apa gunanya iki? Om iki mang sebagian dari permainan kartu. Cybernya juga yang membuat ini ontran-ontran jadi biar teralihkan gitu. Betul mas. Sepuluh jam. Oke. Ya tolong aku ke Jakarta emang berapa jam mas Reza? Ya nek nopak mobil ya suwe awat ya paling suwe-suwe ini 1 jam istekan 2 jam lah mas Ustaz. Nggak nyampe, runcam nggak nyampe. Ini gue pesawat. Soalnya, aku juga posisi kuning Lampung loh, Mbak. Aku loh, tengok Mas Bayu malah lep gitu. Oke, yuk, diserang dikit Mas Bayu. Mas Bayu diserang dikit, dia lep lagi. Ikut lagi guys, dia lep lagi guys. Ini, Mas Bayu. Orang belum jawab deh, nanti wangi. Terus medul Mas Bayu paling jangan. Semedun mas, ano, mas Bayu semedun deh. Okay. Mas Bayu semedun guys, Mas Bayu dia, Mas Bayu kilep. Tapi neng ini nggak nampak gini. Biasanya nampak. Aku mungkin berjalan nih Mas Bayu berassalamualaikum. Oh, nggak enak guys. Semedun Mas Bayu gini mas, ano.
Mas Bayu wis medun Mas Bayu. Kok ono lho, guys. Yo jenenge wong kaya ontan-ontan seperti itu lho, guys. Jenenge ontan-ontan iki seperti itu. Sampeyan aja heran. Kita itu cek rondongku di ketoyo lembu. Mungkin live Mas Bayu live. Badan kuar tak jak met. Ngono lho, iki mah ora enak wis medun deh. Badan kuar tak info nih, tangan gak kelengah aku lho, guys. Berarti ini omongnya dia medok. Emang sengaja, guys. Jun coba aku lihat isu ini. Yuk, tang cepet aku lihat kita lihat lho, guys. Coba anu bayu lihat lihat ngono lho, guys. Tadi iki asin iki enggak keberangkat ke surat apa ke tulung aku enggak. Sore sore masuk iki. Masuk iki mau wis iki mangkat ning Jakarta dek numpak pesawat lho, guys. Ngono lho. Aku duwe video-video opo kok video. Ngomong nek Virgo ngomong, guys. Bang Abi Virgo itu lho Bang Abi. Vi itu apa Virgo? Virgo siapa? Virgo itu yang dulu suka sama Mas Yun. Ngomong ngono rang. Virgo. Apa Virgo cewek Rido ning ngomong lampung-lampung kuwi. Aku langsung mudeng tapi nek Virgo enggak mudeng, guys. Ya karo iya Vidi lama lho, Bos. Itu Vidi lama. Vidi kan suaminya juga kan megang inbox, yo ora iso bocot to, Bos, inbox. Arep bocok piye aku, tak kok aku. Gak iso bocok nek lab ngene iki gak iso dibocok inbox iki. Terus iki aku mau ngelek parah lho iki mau gak ngapusi. Makane iki mau medhok meneh. Engko siap. Ning jare dirangkul wong lanang yo jadi bojone dirangkul yo ora ora. Sesis. Hancur memet deh san. Gulung-gulung. Dari ujung rambut sampai Mas Iyun semalam di rumah ngeleyeng, tenyeng sampai jam 2 Mas. Yo Mas bener. Ada info apa sekarang Bos Mas? Jeput. Info nih guys, info nih saiki nek Pak Budi wis ning Jakarta. Suasanane yo iki suasanane iki. Ini suasanane Jakarta sih, suasanane Jakarta. Iki mau persetujuan yo. Iki suasana di Jakarta iki opo to koyo enek wong undang-undang barang iki. Iki suasana di Jakarta, guys. Pada saat ini. Ini asli akunnya Pak Budi. Lagi ini sudah. Tapi kan iki masih di jalan, masih konvoy. Nanti kan mumpunya kan di GBK. Enggak tahu kalau Mas Yun mungkin nanti Mas Yun langsung masuk ke GBK, kita enggak tahu ya. Karena kalau gini loh, guys, logikane wae lho. Ngopo Mas Yun iki datang ning Kediri barang dan berarti bolak-balik kan to? Mbok saiki ngono dek ngomong Mas Yun bisa bawa sapi, kalau saya bisa bawa sapi katanya. Lihat di video saya itu. Lho. Ya sebenarnya cuma pengalihan loh, sebenarnya guys. Dek itu udahlah hari ini saja hadirnya di Tulung Agung gitu loh. Ini cuma ontran-ontran sampai tuh Iyun merem-merem lah iyo ngono lho cak. Ini harus di prank gitu wis to. Emang permainan ini luar biasa. Lah saiki lho Mas Bayu sono live kayak ini. Mas Iyun live atau apa ditekok iso ngaku nek emang dek iki dalam artian dek ngaku yo nanti saya rampung anu nih. Terus gak ada topik meneh. Enggak ada topik yang akan kita bahas. Nah, tapi engko nek iki bedak ning kono jebret masih nang ndak dadi engko dadi ning topik meneh. Pas engko ning ngene langsung kabeh wong do posting. Ngono lho guys, emang diciptakan seperti itu. Kita itu kan udah dari awal udah bermain kartu semua toh. Aku lho guys bar nek Mas Bayu ngeles. Ora gelem ngeki penjelasan sama sekali. Tapi tadi live jam cuma 8 jam 8 cuma sebentar lah iya wih cuman mengkelabui loh guys mengkelabui soalnya masih itu masih di lembian kalau guys cari jam apa jam si tok pide cek ngombor sapi ternyata wis limang dino di Jakarta guys limang dino di Jakarta berarti barles terakhir kayaknya dia langsung di Jakarta jadi DI berbagi waktu loh guys DI ini emang khusus DI ini sampai nginep kan karena dia balik sore guys sampai nginep nih Mas Tayeng nih Kleyeng. Kui mau, yo maksudnya main marem lah, wong morning hadir ning kota sapi, ketemu Mas Yun, yo mungkin ada sepatah dua patah kata, tapi kan gak ada yang mempublikasikan kan, yang jelas ya harus izin kalau ketuanya lah, mungkin ini ya ini kemungkinan, karena kalau dia memang mau berangkat, itu ya sekarang berangkatnya pagi ini dia udah berangkat udah bawa sapinya, dan kemarin ada yang tanya, Mas Yun nanti mau bawa sapi, iya saya nanti mau bawa sapi banyak, bahasannya dia nanti mau
saya nanti mau bawa sapi banyak, katanya gitu bahasanya dia, kan kayak seolah-olah kayak gak sapi sitok lo casak mobil wangi nanti. Tadi sudah rapi mas jadi buat positif nih guys. Ya mau saning kote sapi rapi-rapi ngopo. Enggak deh, dia nggak baju kebesaran enggak. Baju kebesaran ki nggak sepatu neng andalan kayak udah sendal jepit kayak sendal jepit ojo enggak. Dia nggak sepatu yo, neng nggak nggak hoodie. Pokoknya nice, keren berarti ya yang Jakarta. Ini pingin nama pesawat mabur loh guys, pesawat terbang. Semua neng deh nama pesawat terbang ya. Neng Jakarta kan hewannya kan walaupun panas kan, neng jenengi apa jenengi brand ambassador ya guys ya, yaitu pasti dia di ini disambut dengan meriah gitu ya, layanan prima. Kalau nginep ya nanti di Hotel Bintang 5. Minimal ya di Podonomoro City lah ya. Kayak terus ya bu, pokoknya tolong aku Surabaya 3 jam. Tolong aku Surabaya 3 jam naik naik, naik mobil, naik, naik pesawat juga kurang mungkin. Maksudnya neng bandara neng Juanda. Nanti live nya mau datang ke kontes sapi, ya itu cuman apa sih guys? Ya kita yayain aja lah. Yayain aja. Kalau saya masih penasaran guys, karena aku nggak mau keprank kedua kali ya. Walaupun dia dia itu tapi pakai baju kuning tadi tidak seperti biasanya mas pakai baju kebesarannya. Baju kuning fix mas Yun kayaknya nggak ke Jakarta Polo ratek po, sementara bandara Doho belum bisa pulang dengan Tulungagung. Sebuah yang berani itu ya, kita tunggu aja guys. Wong acaranya juga kan nanti habis zuhur loh, acara Pak Prabowo nanti itu tetap habis juga guys, nanti sampai malam goreng itu gitu loh ya. Mungkin kemungkinan semuanya dibabat guys ya, mungkin dia nanti ke sana dulu karena gitu loh guys, info invi acara jam 2-an acara jam 2-an toh masih ada waktu guys, tenang aja, ini masih dalam konteks konvoy ya, konvoy keliling menuju ke GBK. Takut bundanya ngeriok soalnya ada Citanti ya, sebenernya nggak usah direken guys, nggak usah direken. Bunda itu profesional, Mas Yun juga profesional ya. Orang teko bos, orang teko lo. Pokoknya kita tunggu saja. Kalau saya masih, karena saya megang kartu 7 kriting guys ya. Aku main sampean ya mumet juga. Nah itu dia tadi ya, sudah ditebak sama sobat ngarit bahwa nanti bakalan datang tuh Mas Iunnya, bakalan kasih kejutan dan di prank tuh semua sobat ngarit. Tapi kita belum tahu, kita akan lihat nanti pasti di VT-VT bermunculan ya, kalau memang beneran Mas Iun ada di situ di tempatnya tim Horek nanti ya.